Pengurus cabang LDII Pasir Jambu melaksanakan kurban dengan menyembelih 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Serangkaian kegiatan Idul Adha tersebut dilaksanakan di Masjid Baitul Haq, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 29 Juni 2023. Menurut Ketua PC LDII Pasir Jambu, Suhudi mengatakan momentum kurban merupakan kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Pada kesempatan kali ini, PC LDII Kecamatan Pasir Jambu dalam pembagian nanti insya Allah akan dibagikan kurang lebih 400 bungkus yang akan dibagikan kepada warga LDII, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah setempat. Ia berharap pelaksanaan kurban tahun depan dapat lebih baik dan menjadi penyambung silaturahim dengan warga.